tahun 1821 seramai 7,000 orang tentera siap mengepung Kuala Kedah. Kita serang Kedah, memusnahkan rumah ini, merampaskan barang, menggelamkan perahu, lengkapkan tawanan untuk dibawa balik ke siap sebagai hamba. Tunku Abdullah, Tunku Kudin, Tunku Long dan Tunku Muhammad Saad adalah antara pemimpin dalam peperangan membebaskan Kedah. Pemimpin rakyat seperti Tok Boris dan pemimpin agama seperti Sheikh Abdul Kadir turut menyokong perjuangan mereka. Mari kita mengembalikan sejam semakan masa dan penduduk kita. Kita akan mendapat keputusan baru keputusan amat terbaik. Wahai pihak kecil, sudikah anda memberi bantuan kepada Perintah untuk menentang Kedah? Pihak kami, British, sudi membantu siap untuk menentang Kedah. Mari kita sama-sama bebaskan Kedah daripada ancaman siap. Kita akan menyerang melalui sebarang perai. Ayo, kita serang. Nampaknya kita berjaya menggagalkan serangan mereka untuk menawan Kedah. Kami telah gagal menyelamatkan Kedah. Pada tahun 1831, Tunku Kudin berjaya menawan semula Kuala Kedah daripada Melaka. Akhirnya kita berjaya menawan semula Kedah kita. Yeay! Tetapi, British menghantar 5 kapal perang untuk mengepung perairan Kedah. Hal ini menyebabkan Kedah terputus bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar. Tunku Kudin turut terbeban. Kita akan menghantar 5 kapal perang untuk mengepung pengairan Kedah. Kita telah berjaya merampas balik kawasan selatan Kedah dan kota Kuala Kedah. Tetapi Siam berjaya menguasai Kedah dengan bantuan British. Siam akhirnya berdamai dengan Kedah. Kita sudah berjaya menguasai Kedah semula. Sultan Kedah menghantar Tunku Da'ir ke Bangkok untuk berunding. Beta ingin menghantar Tunku Da'ir ke Bangkok untuk berunding dengan Siam. Sudi membantu ayahanda. Tujuan Beta tetap ke sini untuk berunding dengan pihak Siam. Kedah mau berdamai dengan Siam, apakah kesulitannya? Siam akhirnya berdamai dan mengembalikan tata Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin pada tahun 1841. Siam bersetuju untuk berdamai dengan Kedah. Siam juga akan mengembalikan tata Kedah. Terima kasih. Akhirnya, kita telah membebaskan Kedah. Kamu semua telah membantu Beta dengan baik. Tidak mengapa, Tuanku. Ini adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita adalah membantu Tuanku dalam apa-apa perkataan. Malangnya, Tunku Kudin telah berkorban semasa peperangan. Dia adalah pemimpin yang baik.